sampai internasional. Ya. Baru pada abad tiga puluh apa? Ya. Ilmu keagamaan sehingga pembinaan terhadap karakter anak-anak kita akan lebih baik. Pertama, nilai-nilai religius yang akan diterapkan besok pagi. Dan itu adalah sebagian daripada namanya salah satu daripada upaya untuk meningkatkan Kalse memiliki daya saing. Nah, daya saing yang bagaimana? Daya saing dalam nilai-nilai karakter. Keunggulan yang kita miliki adalah bagaimana anak-anak kita itu mengamalkan nilai-nilai agama yang mana pada saat ini dikembangkan di SMK Negeri 3 Banjarmasin. Salah satu adalah program yang dicanangkan oleh SMK ini adalah program Tahfiz Quran. Alhamdulillah bersama SMK 3 Banjarmasin kita semuanya mewujudkan mimpi yang ingin terus meningkatkan karakter anak-anak kita, yakni kalau dalam bahasa Al-Qur'an tadi adalah akhlakul karimah. Sehingga kegiatan hari ini adalah momen yang tepat di tahun baru Islam Hijriah, kita sama-sama berhijrah untuk meningkatkan kualitas religius dari SMK 3 bersama seluruh warga yang ada di dalamnya. Sehingga pada kesempatan ini peresmian perpustakaan Masjid El-Rusdi SMK 3 ini alhamdulillah harapan yang terkuatnya adalah di dalam rangka mengangkat karakter tadi, melalui perpustakaan ini ditransfer menjadi perpustakaan yang ada di dalam diri masing-masing siswa dan seluruh warga tentunya. Sehingga perpustakaan berikutnya adalah bukan letaknya di masjid ini, tetapi di dalam batin mereka dan terwujudkan di dalam lahiriah mereka untuk kegiatan mereka, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan dia bergaul, di lingkungan rumah. Pada akhirnya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah serta memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat. Muslim, mau dia kafir, mau dia Yahudi, mau dia Nasrani, cuci tangan. Kita sama-sama menyambut tahun baru Islam, tahun baru Hijriah. Ya, dengan kita sama-sama SMK atau SMA. Juga demikian dirangkai dengan kegiatan yang alhamdulillah dalam kegiatan.